faham ya? Zakat fitrah kena belajar, kena mengaji. Duduk Kuala Lumpur, tak boleh zakat fitrah di Terengganu, tak boleh. Duduk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Perak, tak boleh. Duduk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Johor, tak boleh. Duduk Kuala Lumpur, kena zakat fitrah di Johor. Duduk Terengganu, zakat fitrah di Terengganu. Duduk Johor, zakat fitrah di Johor. Faham? Ya? Kena mengaji, faham? Ya? Sah, tapi haram lah. Faham? Ya? Dah melanggar kawasan. Faham? Abang Long, kawasan ni Abang Long lah. Faham? Kena mengaji juga lah. Kamu juga semayang tarawih. Semayang tarawih. Sibuk semayang tarawih. Puluh semayang tarawih. Semayang kodok dah ganti. Macam mana? Dulu masa dia rock, dia setan, dia toyol tu. Tengok tak? Duk kandu-kandu. Biar awak pun makan. Faham? Ya? Ha. Ya? Semayang zuhur, semayang subuh, semayang asar, semayang isyak, banyak tinggal. Ha. Tak ganti-ganti. Tengok tak? Sekarang ni baru sedar Allah dah bagi hidayah. Tengok tak? Ya? Ha. Macam mana? Kena ganti. Wajib ganti. Semayang tarawih. Macam mana nak buat? Semayang tarawih kata ulama, apabila imam semayang sunat tarawih, ya, adalah kamu semayang qada subuh yang kamu tinggal. Semayang qada isyak yang kamu tinggal. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Ma ba'du. Alhamdulillah. Bapak, kita bertemu pada bulan Ramadan. Ya, hari ini puasa yang ketiga, tak silap. Betul? Keempat, ya. Aku ketiga, tuan-tuan keempat, ya. Aku kurang tu, ya. Ha, dah puasa keempat lah. Ya, dah puasa keempat. Tengok tu, bawah 4 hari tak makan macam orang nak mati. Ya, macam nak pergi perang. Wah, ya. Ha, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tazkirah tengah hari ni tak lama pun. 1.45 kita berhenti. Tajuk tazkirah tengah hari ini, siapakah wajib berpuasa dan siapakah yang wajib solat. Lepas itu nak semayang, kena belajar. Nak puasa, kena belajar. Macam tadi tu doa aku baca tu, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wal salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ni hadis Hasan daripada Imam At-Tirmizi. Hadis yang atas sekali sahih, bawahnya Hasan. Ketiganya hadis lemah. Walaupun lemah, dia boleh pakai. Dia termasuk fadilat amal. Doa ni yang baca Rasulullah. Rasulullah baca hujung bulan Syaban, bila nak masuk Ramadan. Dan pada bulan Ramadan, Rasulullah tak pernah tinggal doa ni. Untuk apa? Siapa baca doa ni, iman dia kekuatan. Dalam beriman dia, iman dia kuat. Wassalamati wal islam. Selamat, sihat, tubuh sihat, luaran sihat, dalaman sihat. Dan Islamnya ada kekuatan. Dia boleh beramal pada bulan Ramadan. Dan dia rabbi wa rabbukallah, dia beramal berpuasa pada bulan Ramadan, dapat seikhlas-ikhlasnya untuk Allah. Faham ya? Ni tak ada. Kau tengok sendiri ya, datang sayang tarawih, ya, datang masjid surau pada bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan tak datang lah, besuk punya orang. Faham ya? Tengok, nanti masuk Syawal orang tak ada lah. Mana orang, bagaimana, entah. Faham ya? Tentu abad itu, jangan tak datang surau, jangan tak datang masjid, datanglah tak kira waktu bila kita kena datang. Lepas itu bila kita kena beriktikad, kita kena berpegang. Apabila muazzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya muazzin itu panggil kita, yang panggil kita datang semayang ni, Allah yang panggil. Lepas itu kita akan dapat tiga panggilan daripada Allah. Pertama, panggilan iaitu muazzin melakukan azan. Itulah panggilan yang pertama. Yang kedua, panggilan Allah panggil kita pergi menunaikan haji dan umrah. Labbaik Allah. Yang ketiga, panggilan Allah panggil kita, kita mati. Sebab tu dalam ni, ya, yang kat dalam surah, luar surah, atas bangunan, bawah bangunan, dalam bangunan, semua mati. Tak ada siapa tak mati. Sebab syarat nak masuk syurga, kena mati. Kalau tak mati, tak boleh masuk syurga. Lepas tu mati, tak boleh takut. Tapi kenapa orang takut mati? Dalam hadis sebut, Nabi beritahu, ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Sebabkan dunia lah manusia takut mati. Baiklah. Syarat nak puasa ni, dia pertama kena Islam. Kafir tak boleh. Orang gila tak boleh. Ya? Kanak-kanak yang belum memayis, tak boleh. Dia tak ada syarat kat atas dia. Islam lah. Islam ni maksudnya, dia menurutkan perintah. Betul yang Nabi suruh kita semayang. Oh, semayang. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni dalam solat Nabi beritahu, waktu subuh umatku Islam, lepas subuh umatku kapir balik. Kapir ya, sebab dia tidak bertuhankan Allah. Nanti zuhur Islam balik,
Nanti lepas zuhur kafir balik. Ah, faham ya? Ini Nabi beritahu. Itu dalam 1000 yang mati dalam beriman, 1000 seorang eh. Seorang eh. Ni hadis sahih. Ha, ni bukan cerita dongeng. Yang cakap ni Nabi. Yang cakap ni Nabi, bukan menteri, bukan YB, Nabi yang cakap. Ha. Tengok nama Allah Muhammad. Ha, Allah Muhammad ni. Mana? Waktu tahu depan ni. Ha, eh. Allah Muhammad, faham? Mana tahu nama Nazir, nama menteri, nama YB, nama kita pun tak ada. Nama Rasulullah, nama Nabi lain pun tak ada. Nama Rasulullah. Ini Rasulullah dia manusia luar biasa. Tuan-tuan, tengok masuk Isra Mikraj. Dekat Masjidil Aqsa, Rasulullah menjadi imam sembahyang fardu subuh. Belakang Rasulullah, para Nabi, para Rasul, 124,000. Lepas itu siapa mati dekat bumi Madinah, beruntung. Nanti dunia kiamat, dia bangun dengan Nabi. Tuan-tuan, bangun dengan Nabi lah. Nabi bangun ni, faham? Ya? Tengok dalam sembahyang, Allah bagi salam dekat Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nampak? Dalam solat. Faham kan? Kelebihan Rasulullah. Siapa tiap-tiap pagi lepas subuh, masa dia aku ceramah di Taman Syamlin, dah terang dah bab tentang selawat. Lepas subuh, jangan tinggal selawat 100 kali. Siapa tak tinggal selawat 1 kali, kerja dia naikkan pangkat. Susah, Allah senangkan. Dalam masalah rumah tangga, Allah permudahkan. Dalam perjalanan, selamat. Ada masalah dekat dunia, masalah apa? Allah selesaikan. Siapa selawat 100 kali setiap lepas sembahyang fardu subuh. Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Allah memudahkan 30 hajat dekat dunia. Allah memudahkan 70 hajat di negeri akhirat. Bukan susah pun. 1 minit 56 saat. Tuan-tuan, tadi tuan-tuan tidur tu berapa minit? Ha. Jadi masih tidur. Ha. Senang ya? Pada dalam poket kena ada tasbih. Ha. Ya? Lepas isi padu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca salat. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 100 kali setiap lepas main boleh subuh. Tuan buat. Wah, eh? Ini Nabi cakap. Nabi tak bohong. Tuan-tuan, aku tak pernah tinggal. Wah, eh? Kalau paling baik, paling bagus, tuan-tuan, tuan-tuan amallah 1 hari 1000 kali. Tak kira waktu bila pun, 1000 kali. Siapa 1000 kali, 1 hari 1000 kali selawat kepada Nabi, bahunya nanti berlaga dengan bahu Rasulullah depan pintu syurga. Tuan-tuan, nak tak? Maksudnya tuan-tuan nak berlaga bahu? Oh, nak. Nak ni berselawat, eh? Wah, eh? Ha, jangan tak selawat. Wah. Mati, dia kita tak tahu. Nabi bagi tahu dah. Aku dan umatku tak tahu. Dua perkara yang aku tak tahu, dua perkara umatku tak tahu. Pertama, di mana mereka dilahirkan. Kedua, di mana mereka dimatikan. Tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa setiap hari jangan tak sedekah. Paling kurang, kurukut punya orang. Ya? Ha. RM1, tu dah kurukut lah. Faham, ya? Tapi kalau duit tak ada, senyuman dengan apa? Sedekah dengan apa? Dengan senyuman. Kalau nampak dia sedekah ni banyak, banyak-banyak sedekah ni. Tengok kasut terabur luar susun, tu sedekah. Keluar-keluar parking nampak ada paku, tapi jalan ambil buang, tu sedekah. Ha. Sedekah ni banyak. Wah, eh? Ha, banyak sedekah, kaedah sedekah banyak. Lepas tu kita mengaji, kalau sedekah tubuh zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, menggerakkan tubuh. Itu adalah zakat tubuh dia panggil. Ha, faham, eh? Ha. Zakat fitrah kena belajar, kena mengaji. Duk Kuala Lumpur, tak ada zakat fitrah di Terengganu, tak boleh. Duk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Perak, tak boleh. Duk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Johor, tak boleh. Duk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Johor. Duk Terengganu, zakat fitrah di Terengganu. Duk Johor, zakat fitrah di Johor. Kena faham? Eh? Ha, kena mengaji, faham? Ya? Sah tak? Sah, tapi haram, ha? Faham? Ya? Ha, dah melanggar kawasan, faham? Abang Long, kawasan ni Abang Long, ha? Faham? Eh? Kena mengaji, faham? Ha. Kamu juga semayang tarawih. Semayang tarawih. Sibuk semayang tarawih, puluh semayang tarawih. Semayang qada tak ganti, macam mana? Dulu masa derak, ada setan, ada toyol tu, tuan-tuan, duk kenduk-kenduk, biawak pun makan, faham ya? Okay? Ha. Yeah? Mayang zuhur, mayang subuh, mayang asar, mayang isyak, banyak tinggal. Ha. Tak ganti-ganti, tuan-tuan, sekarang ni baru sedar Allah dah bagi hidayah, tuan-tuan. Yeah? Ha. Macam mana? Kena ganti, wajib ganti. Semayang tarawih, macam mana nak buat? Semayang tarawih, kata ulama, apabila imam semayang sunat tarawih, ya, yeah? Dahlah kamu semayang qadak subuh yang kamu tinggal. Semayang qadak isyak yang kamu tinggal. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan apabila kita niat sembahyang qada, kita mengikuti imam sembahyang sunat tarawih, maka hukumnya sah, tak masalah, dibenarkan. Tetapi kata ulama ini adalah hukumnya tidak aula. Yang aulanya adalah kamu qada sembahyang sunat sendiri.
Ini aulanya faham. Tapi macam mana kalau semayang banyak sangat tinggal? Kata ulama, semayang tarawih boleh. Ikut imam semayang, semayang sunat tarawih. Habis tu qadak semayang yang kita tinggal. Ini dua faham. Jangan tak ganti tuan-tuan. Semayang ni siapa tinggal dengan sengaja, tak qadak semayang, nanti mati dalam kubur, Allah tukar jadi babi. Bukan, jadi arnab, jadi babi. Faham? Tuan-tuan, jadi arnab pun seksa macam mana jadi babi. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Faham? Ini hadis sahih. Ini Nabi cakap. Nabi cakap tak bohong. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri. Nabi kata apa? Bila dunia dekat dengan kiamat, ya, rumah-rumah Allah banyak, surau masjid banyak, tapi orang tak ada. Betul ya, tuan-tuan? Nabi cakap tak bohong. Nampak ya? Baiklah, tentang wajib, tuan-tuan, bawa wajib puasa ni. Pertama, Islam. Kedua, berakal, balik. Balik lah. Dia cukup umur. Dalam ni semua dah cukup umur kan? Dah? Ada belum? Belum. Dah cukup umur. Kena belajar apa cukup umur. Ha. Kena belajar buat air mani. Air mazi. Air wazi. Kena belajar. Ni bulan Ramadan ni. Kena belajar buat rongga-rongga. Lubang rongga. Bulan Ramadan. Boleh tak injection? Boleh. Tak masalah. Ini bukan lubang rongga. Faham? Ya? Tak ada masalah. Baru malam tadi orang tanya ke orang perempuan. Ustaz nak tanya boleh? Boleh? Ni. Oh, jenis minah rempitnya. Wah, ini lidah ada taruh ni, tahu besi, tahu guli wang. Ustaz, lidah saya ni ada besi. Saya ada tindik-tindik besi. Buat apa tindik besi tu? Buat sedap, Ustaz. Apa hukum Ustaz pada bulan Ramadan? Ada saya tindik lidah ni. Batal tak puasa saya? Tak batal, tak batal, tak batal. Kalau kau telan, batal. Faham? Aku tanya dia, buat apa kau taruh besi kat lidah kau, buat apa? Saya, Ustaz, trend. Trend dengan kau. Kalau kau tak buang benda tu, besok kat neraka api neraka Allah, Allah pakaikan besi-besi malaikat tindik dekat lidah kau dengan besi-besi api neraka Allah. Baik kau buka cepat. Kau buka ni, faham kan? Ya. Saya buka, Ustaz. Itu orang lelaki tu, Ustaz, jenis-jenis telinga. Boleh tak? Dia marah. Orang lelaki tak boleh. Faham? Yang boleh lembu je. Macam mana? Faham eh? Tuan-tuan. Yang boleh tindik telinga ni, lembu, kalau binatang lembu, ataupun kerbau, ya, ataupun kambing. Kalau yang boleh bagi manusia, perempuan. Perempuan ni kena tahu. Gelang, subang, ya, gelang kaki, emeh, dia boleh pakai. Sebab ini adalah barang perhiasan bagi orang perempuan. Betul, orang lelaki tak boleh pakai rantai. Tak boleh. Faham? Ya? Faham? Tak boleh pakai rantai. Kadang semayang pakai rantai, sah tak semayang? Semayang sah tapi haram. Aku tambah sikit, haram jadah, faham? Orang Islam tak boleh pakai rantai, faham? Tak boleh pakai rantai, faham? Tak boleh. Faham? Itu orang, kalau orang Islam, kalau orang yang kuat agama, itu sebab tu kita kena mengaji, tuan-tuan, kena mengaji, ya? Kena mengaji. Apa bab hukum kena mengaji? Tuan-tuan, ya? Itu ulama tak pergi bergaduh. Dalam hukum fiqah dia panggil furu', farah wa amzah furu'. Furuk ni cabang. Cabang pak ilmu. Faham ya? Lepas itu kadang tengok akhir zaman banyak orang bergaduh. Kadang pasal isu rokok bergaduh tak teguh. Isu rokok ni tak ada geng. Ni darah haram geng syaitan ni. Ni darah haram geng syaitan ni. Siapa kata dalam hadis kata asap rokok geng syaitan? Belajar tu. Yang kata asap syaitan, asap yang memuja. Itu kita faham lah. Asap geng syaitan. Nanti tu asap lori, asap syaitan lah. Faham eh? Asap pukul lemak, asap syaitan lah. Faham eh? Mengaji. Faham eh? Jangan tengok aku tak puas hati. Aku pegang geng esok hukum. Faham eh? Aku cerita buat hukum. Faham. Baik lah. Yang ketiga. Yang pertama syaratnya Islam. Keduanya balik. Ketiganya berakal lah. Akal kena berfungsi. Betul. Orang gila tak wajib puasa. Siapa tak puasa nampak makan tepi jalan. Kalau dia orang Islam, itu orang gila. Faham? Orang-orang yang dia tak gila, dia wajib puasa. Kena faham. Kadang dia mesti rumput tepi jalan. Kerja buat jalan raya. Makan tepi van, senang berat. Bagi sepi. Faham. Dia boleh makan, kena menyorok. Faham. Azan dia. Azan dia. Allahu Akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha, masuk lagi buat puasa. Ya. Lepas tu nak puasa, kena belajar buat puasa. Ni belajar buat niat. Belajar buat sahur. Belajar buat tentang lubang-lubang rongga. Belajar buat puasa. Faham? Ya? Dengar makan-makan-makan. Orang azan subuh. Benda dalam mulut ni. Telan ke buang? Telan? Huh. Ni mazhab ni kata telan. Ada buka dengan kawan, mau bujang eh? Atau buka dengan bini. Yang nak cakap tak boleh, nak makan. Bini kata, makan je bang. Itu bawah satu masjid, masjid lain tak azan lagi. Ya, kalau dah ada dalam mulut, orang azan tu, ulama kata kena buang. Nah, faham ya? Eh? Itu gunanya imsak. Imsak guna tu waktu betul berhati-hati. Ha, faham ya? Kalau kita bangun pula. Bangun. Waktu imsak. Boleh makan tak? Boleh. Selagi tak azan boleh makan. Pada sebenarnya aula nak sahur ni maksudnya benda kata ulama aula bersahur ni lagi 40 minit nak masuk waktu pada ketika itu paling bagus. Pada waktu itu doa cukup musajab. Minta apa? Minta nak naik pangkat, nak mati dalam beriman, ya, nak kahwin lagi, semua minta Allah, wah, eh. Ha, ni semua nak kahwin lagi ni, bertakut dengan bini, wah, ya. Mesti minta nak kubur. Kena belajar buat puasa dan bab tentang haid dan nifas. Ha, baik, darah haid pun suami kena belajar. Nanti bini tanya, "Bang, darah haid mula-mula warna apa?" "Bang, darah haid kedua dah pertengahan warna apa?" "Bang, darah haid dah hujung-hujung nak habis warna apa?" Mana abang tahu warna hijau kot bah ya. Mampus ya tuan-tuan nak mengaji ya. Muka handsome oh cantik pakai teh jalan kotak how you fine agama tak selesai malu tu bah apa itu ilmu fardai ni dia wajib bah kena belajar kalau sembahyang tarawih mana-mana surah masjid ada tazkirah ada doa imam ke orang masjid dah maklum kan. Kita jangan balik, kita kena dengar. Faham ya? Ni tak ada sembahyang tarawih kita buat. Sembahyang tarawih dia sunat. Dengar ilmu fardain tu wajib. Faham ya? Kita kena dengar. Sebab amalan-amalan pada bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan nak dapat letter qada. Ya, macam mana nak dapat letter qada? Ya, dapat letter qada nak cerita dengan siapa? Dapat letter qada jangan cerita dengan bini kan. Ya. Dapat letter qada macam tadi. Subuh-subuh cerita dengan bini. Ayang, 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 ayang.
Apa? Marah, bini marah. Ayang, ayang, ayang. Dah siang ni ngapa? Nak pergi mak apa? Makan ubat kuat lah jadi. Terawih makan ubat kuat. Sampai sahur dia datang, nak pergi mak. Jangan main. Jangan pergi mak di siang hari. Tambah duduk Kuala Lumpur ni. Macam-macam tengok orang kan. Tengok aku naik lift ni. Amoy duduk dekat aku ni. Allah. Mampus kita aku tak nak pergi Kuala Lumpur ni lah. Dah tahu aku berjubah dia rapat-rapat dengan aku. Faham ya tuan-tuan? Tuan-tuan kau iman ni. Ni semua wali Allah ni lah. Tahan duduk Kuala Lumpur ni lah. Aku tak tahan duduk Kuala Lumpur. Biar aku duduk kat sekolah aku dalam hutan duduk dengan beruk tak apa. Faham tuan-tuan? Tak tahan. Peha orang bukan macam peha beruk tuan-tuan. Faham? Mana pula ni kalau dapat itu kodak. Malam tadi dapat itu kodak. Subuh tengah sahur dengan bini. Nak cerita dengan apa? Jangan cerita dengan bini. Jangan cerita dengan kawan. Cerita dengan ulama, dengan orang soleh, dengan tok guru. Faham? Kalau kita cerita dengan bini pun dia tak akan mengundang fitnah. Cerita dengan bini. Ayang. Oh, ayang. Ya, panggil bini ayang. Malumlah tengah sayang ayang. Panggil suami baby. Baby. Tengah sayang panggil baby, yang marah panggil babi. Faham? Cerita. Ayang, abang apa itu kodak? Malam tadi apa itu kodak? Apa? Itu kodok? Tidur telanjang, itu kodok. Faham? Betul, ini kata fitnah. Faham? Cerita dengan ulama' dengan guru. Nanti ulama' akan tafsirkan. Macam mana itu kodok yang kita dapat. Faham? Siapa dapat itu kodok, 7 keturunan jadi orang alim. 7 keturunan jadi ulama'. Faham? Untung jadi ulama' ni. Siapa dalam keluarga ada ulama'? Seorang cukup lah. Ada seorang ulama', dia akan mensyafaat adik keluarganya 70 orang. Masuk dalam syurga Allah. Ini untungnya kalau dalam keluarga ada ulama. Baiklah. Bab tentang puasa ni kita kena belajar. Aku ambil mana yang sempat sebab 1:45 kita berhenti, tuan-tuan. Nak ngajar tuan-tuan dia bukan senang. Banyak hebat-hebat mana ni. Orang alim banyak ni. Pandai tengok. Aku yang mengajar buat kitab. Orang belajar tak buat kitab. Mambu. Tengok aku pun tak puati. Nabi cakap tak bohong. Nabi kata apa? Akhir zaman bila dunia dekat dengan kiamat, anak-anak murid mereka belajar senang, guru akan mencari mereka. Nampak? Ini betul ya? Aku datang tadi tuan-tuan. Guru datang mencari mereka. Dan guru bersusah payah. Inilah bersusah payah dengan ilmunya. Anak murid belajar selama. Nampak? Cikgu ya. Siapa ustaz tu? Ustaz Abdul Latif. Cakap lebih meh. Nabi cakap tak apa, faham ya? Lepas tu kalau tok guru ke ustaz ni, orang hina dia, orang maki dia dekat Facebook, dekat YouTube, relax Allah nak bagi dia pahala peri, tuan-tuan tengok Nabi. Nabi ni orang nak bunuh dia. Nabi naik unta, orang tikam unta Nabi, Nabi jatuh. Koyak, aku bila Nabi koyak. Nabi. Kita pergi surau, nampak siapa tak kacau dah. Apa tak kacau tuan-tuan? Nampak senang, aman sangat lah. Lepas tu ulama marah kita bergaduh. Kadang pasal buat puasa bergaduh, buat solat bergaduh, buat hadis bergaduh. Nak bergaduh tu, pergi Palestin tu pergi bergaduh dengan orang Israel tu. Bergaduh kat orang kita sama orang Islam apa? Pergi orang kapi pasal segena lempang orang. Perut tu, jantung ni tak ada pengisian rohani, kosong. Selawat tak masuk yang ni, tasbih tak ada, tahmid tak ada, tasbih tak ada, Quran tak ada, tu dia kosong. Bila dia kosong, mudah nak masuk pada benda yang tak baik. Kadang orang tanya, ustaz, betul ke pada bulan Ramadan syaitan kena ikat? Hadis sahih. Yang kena ikat ni syaitan yang kuat-kuat, yang power rangers ni, yang Batman, Ultraman ni, yang kuat-kuat ni, yang jenis cok yang dia punya prebet tak kena tangkap. Tapi satu lagi pendapat mengatakan yang kena tangkap, yang kuat dan yang tak kuat kena tangkap. Dia ada dua pendapat. Bab syaitan ni. Baiklah, tentang bulan Ramadan aku nak ambil bab Ailio je. Betul berhenti lah. Daripada aku tinggal seorang mengajar orang, biar aku berhenti cepat. Dia memang ni. Kalau tak ada bulan Ramadan pun orang belajar macam nak mati, bulan Ramadan lagilah macam nak mati. Sebab tak ada makan. Mana makan. Kenapa kadang bulan Ramadan siang-siang hari orang ambil pergi surau pergi masjid? Sebab kedai tutup.
Nak pergi tutup. Ha, lepak surau lah. Lepak surau. Oh, landing lo. Oh. Itu orang banyak mati syahid. Tak surau. Faham ya? Ha. Tapi untung. Bulan dalam satu tahun. Bulan Ramadan. Allah tarbiah kita. Ha, bulan Ramadan ni. Kita buat apa semua dapat pahala. Baring dapat pahala. Jalan dapat pahala. Faham ya? Semua pahala. Faham. Tengok orang dapat pahala dengan kasih sayang. Tapi tengok benda yang halal lah. Faham ya? Ha. Lepas tu isteri ni. Kalau suami melihat isteri ni, suami suka. Ni perempuan dengar kan? Nah, dengar perempuan ni. Oi, dengar kan? Nah. Eh? Kalau suami dia tengok bini, dia suka. Suka, suami ni suka. Gembira ke suami? Kata Nabi, syurga rumah lah. Nah. Nah, tuan-tuan, semua sedia kan? Kita balik rumah, macam mana tengok bini? Suka tak? Kalau suka, syurga bini kita. Jadi Nabi kata, pilihlah syurga mana yang kau nak masuk. Kau masuk lah. Nah, eh? Nah, kalau balik rumah, tak suka dia ni. Oh, dekih. Ya, dia main handphone. Suami kecewa. Ya, ya. Abang no. Abang no. Mana boleh? Penat. Ni jalan jam. Kerja ambang sibuk. Banyak kerja. Balik jalan jam ni. Ngurus kanak. Dia pula nok, nok, nok. Ha, itu, itu. Tak habis-habis. Ha, mampu ya. Ya. Bini sorang tu. Ha, badan juga. Ha, ha ni. Nak terang buat air liur je. Pada bulan Ramadan, jangan banyak berludah. Bila banyak berludah, hukumnya makruh. Lepas itu kena belajar buat air liur. Air liur ni, dia tak najis. Ya, air liur ni, dia bersih. Bila dia di dalam, dia bersih. Dan dia tak najis. Dan dia akan najis. Lepas itu buat air liur, kena belajar. Air liur di dalam, air liur di luar. Kena belajar air liur simpanan, air liur tidak disimpan. Tengok pada niat. Innamal a'malu biniat. Ha, lepas itu kata ulama, lebab air liur, banyak mana dalam mulut, kita telan, tak batal puasa. Tapi, kalau kita simpan, ya, ataupun walaupun tak simpan, kita telan, kita niat, aku telan ni nak berbuka puasa, batal puasa. Ha, faham? Eh? Ha, kita tengok pada niat, faham? Ya? Tapi tentang air liur manusia, air liur binatang, maksudnya tidak boleh kita masuk di dalam mulut kita atas jalan sengajanya. Sebab itu, pada bulan Ramadan, janganlah bercium lidah dengan bini kita. Boleh bercium lidah, tapi kata ulama, hati-hati. Kalau air liurnya masuk di dalam mulut kita dengan sengajanya, akan membatalkan puasa. Lepas itu, pada bulan Ramadan, suami boleh cium bini, bini boleh cium suami. Boleh. Kadang bini nak cium suami, baby ayah nak cium, baby ayah nak cium. Eh, kata baby, janganlah, nanti steam payuh abang, faham ya? Tak ada masalah, boleh cium. Kalau isteri cium, suami datang syahwat, tak batal puasa. Tak batal puasa. Kalau bini cium, 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 cium. Ya, terpancur pula emang ni, cerit. Ya, tak batal puasa. Sebab apa tak batal puasa? Sebab dia kata ulama bukan atas usahanya. Dia pakai baju, dia pakai seluar. Ya? Tapi kalau dua-dua tak pakai baju, dia cium, keluar air mani. Batal puasa sebab atas usahanya. Haa, tu ngaji tu. Lepas tu kumur-kumur pada bulan Ramadan, boleh kumur-kumur. Tak masalah. Boleh kumur-kumur, pergi baik kumur-kumur. Kumur-kumur, tertelan. Nah. Pak Yo, Pak Eh. Nah. Batal dah puasa? Tak batal? Tapi kalau dia niat telan, batal. Ha, faham? Yang batal ni, kalau dia tertelan, kalau dia niat telan, dia kumur-kumur, tetap batal. Kumur-kumur, kumur-kumur, eh? Tertelan, tetap batal. Buat atas usahanya. Ha, ngaji lah, eh? Ha. Itu, buat hukum, jangan bergaduh. Begitu, buat kahak. Kadang kita patut, keluar kahak. Dia ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bila tak boleh telan, dalam solat pun tak boleh telan, bila berpuasa pun tak boleh telan, bila telan batal solat, batal puasa, bila kahak itu di dalam perut kita. Bila dia kita, dia tak keluar, itu dekat sini, lendir di sini. Kita semua ada lendir, faham? Ya, orang isap okok padi banyak lendir. Ah, ya? No. Eh? Sebab apa? Kalau kerongkong ni tak ada lendir, kita punya kerongkong pecah. Tentang. Untuk kena belajar buat hukum fiqah, faham? Lepas tu, air liur basi, dia ada dua pendapat. Satu pendapat, bila dia di dalam perut, maka najis. Bila dia di dalam mulut saja, maka tak najis. Tapi mulut ni, bila dia tutup, dia air kalau keluar, air liur tu tetap busuk. Sebab kita ni memang mulut busuk punya orang, faham?
Ya, ha, kita punya di air liur ni bukan macam air liur Nabi. Nabi ni air liur dia wangi, bau kasturi. Faham? Nabi punya tubuh lalat tak mau ingat. Kita tuan-tuan cuba tidur kat rumah, kat beranda. Buka baju, kalau lalat datang kat dekat ketiak. Kita ni orang banyak dosa. Faham? Oh, Nabi hebat. Faham? Sikit lagi bab 129, ya. Bab bulan Ramadan ni kena belajar semua. Faham ya? Kena mengaji bab tentang duduk dengan suami isteri, bab buka puasa, bab doa pada petang Ramadan, nak buka puasa jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tu baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Macam ni. Kalau baca doa ni, dia ni hadis sahih. Sebab setiap pada petang bulan Ramadan, Allah membebaskan hambanya yang dah wajib masuk neraka ni. Siapa minta apa baca doa ni, dia di kategori yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan. Ha, dan tapi tu buka puasa yang gopoh-gopoh. Wah, ni buka puasa macam beruang. Bapak lain, mak lain, anak saudara lain, ya. Kalau lambat bapak bantai, ya. Kan lambat kan anak banteh lah ya. Ha, itu yang Nabi cakap, pagi-pagi dia menang, tengah hari dia menang, nanti petang dia kalah. Kalah pada waktu buka puasa, faham? Tengok tangan. Air, cendol, tebu, soya bean, apple, mok. Tepi ni air longkang lah ya. Air longkang tu kalau orang jual, masuk udang balang, longkang ais, orang beli lah. Ya, ha, tengok pada petang Ramadan, orang banyak kalah, tangan penuh. Ya. Penuh tangan. Air makan sikit ya. Lah, ya. Ni jahatnya nafsu. Nafsu yang jahat ni nafsu mazmumah. Nafsu yang baik, nafsu mahmudah. Ha, faham ya? Ha. Dan pada malam hari raya, siapa nak panjang umur, rajin sedekah. Jangan tak sedekah. Ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Aku pendek cerita. Maksud dia aku cerita lah. Dah satu setengah lah. Nah, malaikat maut jumpa Nabi Ibrahim. Aku buat laju. Buat laju. Malaikat maut jumpa Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, tu pemuda yang duduk dengan kau ni, besok pagi lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Siapa pemuda tu? Kata Nabi Ibrahim, itu adalah kawan baik aku. Udah anak murid aku. Kata Nabi Ibrahim, Allahu Rabbi, nak matilah dia macam mana ni. Nabi Ibrahim toleh belah kanan. Tak ada lah, malaikat maut pergi lah. Boleh pergi mana awak. Nabi Ibrahim nak beritahu, dia nak jumpa pemuda nak beritahu. Kata nak beritahu, dia nak orang ni nak mati besok. Nabi Ibrahim tak sampai hati nak cakap. Kesian kau nak nikah, nak nikah. Wah, eh? Ha. Besok tengok orang kenduri, orang ramai-ramai. Dia ingat orang ni mati. Rupanya kenduri. Habis. Faham? Eh? Umur muda ni daripada meningkat tukar tahun sampai umur 70 tahun. Habis satu hari maka Nabi Ibrahim jumpa malaikat maut. Wahai malaikat maut, kau kata orang ni nak mati lah. Allah nak ambil nyawa dia kerana umur 70 tahun. Wahai Nabi Ibrahim AS, memanglah lepas subuh nak diambil nyawa dia. Malam hari dia sedekah 7 dirham pada anak yatim. Maka dia sedekah 7 dirham pada anak yatim. Allah panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak? Tu orang dulu nampak umur panjang-panjang. Sebab kuat sedekah. Kita umur pendek-pendek kenapa? Kuduk-kuduk punya orang. Sayang kena duit tu. Faham? Kalau beli top up 50 selamba. Makan dekat bawah nasi kandar kayu selamba. Faham? Aku tahu lah. Faham? Aku ceramah kat Penang tiap bulan. Aku cakap dengan aku, di sini ada kedai siap kandar kayu. Boleh makan sini. Faham eh? Tuan-tuan, jangan kena kut sangat. Faham? Siapa orang kuat sedekah ni? Tuan-tuan tengok sini. Kalau kita sedekah ke orang, orang buat apa? Dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur orang ni. Sihatkan dia. Berkatkan dia. Pernah tak? Orang kita bagi orang duit. Dia doa kita macam ni. Ya Allah, pendek orang ni mampus cepat eh. Mana ada dah semua doa baik. Faham? Kalau tuan-tuan musafir, ada kerja di utara, di selatan, di pantai timur, musafir ke balik kampung, R&R tu nampak ada acik ke, orang kapi ke, orang Islam yang menyapu ke, yang cuci jamban tu, keluar dia RM10 bagi dia duit. Selamat dalam perjalanan. Tidak kena musibah. Wah, ya. Janganlah kedekut sangat. Baiklah, tutuplah. Pada malam hari raya, siapa baca dua wirid ni, satu tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi 400 kali, 300 kali. Satu lagi tahmid la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut. Bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Siapa baca dua wirid ni, dia mati tak kira bila lah. Bila bulan bila, tahun bila, dia mati kuburnya Allah siapkan 70,000 cahaya sampai kiamat. Dan ya.
Siapa kubur tepi orang alim, tepi ulama, tepi orang mengajar Al-Quran, tepi kubur ustaz, kubur orang soleh, untung. Orang soleh ni memberi syafaat kepada dia. Siapa kubur tepi orang kubur ni, sama orang tak semayang, tak puasa, deraka dengan mapak, dia dapat azab. Entah. Baiklah. Pada malam hari raya, besok nak raya, jangan lupa pakai baju baru. Wah, nah, seboleh kalau sama juga macam semayang. Semayang ni seboleh-boleh pakai lah kopiah. Busuk punya orang. Kurukut, pakai kopiah pun tak mahu. Tengok berapa orang pakai kopiah? Satu, dua, tiga. Empat. Lain busuk punya orang. Nabi tak pernah-pernah, tak pernah buka kepala. Tak pernah. Dia buka pada waktu bila? Pada waktu nak tidur. Nabi cakap apa? Akhir zaman dunia nak kiamat. Sunnah aku makin lama makin tak ada. Makin tak ada, makin tak ada. Ini sunnah Nabi, bang. Kita bagi kopiah ni. Dapat pahala 100 mati syahid. Kalau keluar kerja jalan segan nak pakai, nanti nak ngorat, payah, bang. Payah nak ngorat. Semayang pakai lah, bang. Semayang pakai lah, bang. Tunjukkan Islam tu cantik, bang. Yang sunnah yang kuat ni dekat negara kita. Kita tengok di tempat-tempat lain. Semayang tak kisah songkok lah. Tuan-tuan, jangan malu pakai kopiah, jangan malu. Pakai tepi keledar tak malu. Nanti akan sampai satu zaman besok, orang semayang semua pakai tepi keledar. Sebab pakai kopiah dah malu lah. Baiklah, dah 1:35. Pada hari raya, jangan maksudnya kena ziarah menziarahi. Itu kena jaga tentang benda-benda haram. Jangan salam perempuan yang haram. Perempuan pun jangan salam lelaki yang haram. Jaga sungguh-sungguh. Pada bulan Ramadan kita boleh jaga benda halal, benda haram. Tapi bulan Syawal kita melanggar perintah Allah. Dalam musafir, jangan tak semayang. Lagi satu, buah kurma. Bulan Syawal pun makan, bulan Ramadan kita makan, bulan Syawal jangan tak makan. Sebab Nabi cakap dah, setiap hari sesiapa memakan buah kurma 7 biji setiap hari, dia dihindar dua perkara. Pertama, dihindar benda-benda beracun dalam tubuhnya. Kedua, dia dihindar daripada kena sihir. Tengok sendiri pada bulan Ramadan, hospital kurang orang sakit sebab pada bulan Ramadan kita makan buah kurma. Tengok pada bulan Syawal, banyak orang masuk hospital sebab bulan Syawal orang tak makan buah kurma. Nanti ini bulan ni, Yusuf tayuk. Tuan-tuan, makan buah kurma yang tak makan. Nabi pun beritahu dah, sesiapa dalam rumah ada buah kurma, rumah tu berkat. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai ke sini. Tapi sebelum tutup, tadi amalan pada bulan Ramadan, doa Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ni ada kitab dia. Doa sebelum buka puasa, siapa baca doa tu dia selamat daripada api neraka Allah dan dia dibebas pada api neraka Allah setiap pada petang bulan Ramadan. Siapa nak wirid pada malam hari raya, dia baca dua wirid, kuburnya akan bercahaya 70,000 cahaya sampai hari kiamat. Ni ada dalam ni ada tulis. Kitab ni kami buat untuk menampung madrasah kami. Ada anak yatim, ada orang susah, ada anak luar nikah dapat Quran, umur 12 tahun dapat Quran. Ada ibu tunggal, kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon aku. Umur 72. Nak, umur ibu tunggal 72 nak. Gigi 2. Ini nombor telefon aku. 019-616-4969. Boleh telefon aku. Dan lagi satu, minyak kasturi kijang. Dekat luar tu ada minyak kasturi kijang ni. Minyak ni, ada masa lagi, baru 1:37. Pembayaran sampai 1:45. Kasturi kijang ni, nanti ambil kat luar tu, ambil. Cium. Siapa cium, jiwa tenang. Tenang. Siapa cium, dia tak gelisah. Siapa cium, dia seronok. Itu tanda dalam tubuh kuat. Ruhnya kuat dengan Islam. Dan dalam tubuhnya tak banyak jin-jin kapi. Kelebihan kasturi kijang ni, siapa menghidu, jiwanya tenang, rohnya tenang dan menguatkan minda. Ini kelebihan kasturi kijang. Siapa ada gangguan, senang je. Kalau tentu ada sakit apa-apa, sakit luaran, sakit dalaman, jin ke, sakit tidak ada jin ke, dalam tubuh ke, sakit apa lah. Ambil air satu cawan. Ni aku nak ijazahkan amalan. Senang istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Ambil garam setengah cubit, masuk dalam cawan. Dah masuk garam, baca Fatihah 3 kali. Lepas tu baca surah Ikhlas 3 kali. Nanti minta kalau aku tak bagi lah. Ustaz apa Ustaz? Ni sobok lah. Aku dah bagi dalam surah, banyak cerita kau tiru pula. Dan baca Fatihah 3 kali, baca surah Ikhlas 3 kali.
Dah baca surat ikhlas 3 kali, baca tu bismillah la haula wala quwata illa billah 7 kali. Lepas tu baca selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha, baca 7 kali. Tak dapat, selawat biasa boleh. Embus dalam air. Minum untuk sakit jantung, kanser, sakit perut, sakit apa? Minum. Ya. Yeah? Ha, kalau meracau-racau pun minum. Baik. Kalau dah berubat, kalau cara itu tak baik, pergi jumpa ustaz yang mahir bab tentang ruqyah. Itu tanda jin dia memang power sangat. Ya. Ha, eh? Ambil kasut kijang ni, sapu sini. Sapu sini. Ya, yeah, sapu sendi-sendi. Ya, yeah? Sebab jin kafir dia akan duduk dekat sendi-sendi. Itu kalau siapa sakit urat berikat, itu tanda jin duduk sarang. Faham ya? Yeah? Siapa sakit urat berikat, itu jin. Faham ya? Yeah? Sebab sebab itu kalau orang sakit, baca bismillah la haula wala quwwata illa billah wala alif, tangan ni ketuk kat belakang urat berikat. Sedar dah. Ini amalan emergency. Faham ya? Eh? Tuan boleh ambil minyak kasut kijang ni dekat luar. Boleh ambil kitab dekat luar, tapi dah ambil bayar, jangan tak bayar. Tak bayar aku kerja. Wah, eh? Aku lomba lari, aku laju. Wah, ya. Eh? Ha, baiklah, aku nak minta maaf pada bulan Ramadan ni, ya, pada hari raya ramai orang meninggal. Tapi kalau elok meninggal, biar tuan-tuan meninggal, jangan aku meninggal. Faham ya? Ha, kalau aku meninggal, siapa nak ajak? Faham ya? Tuan-tuan. Ha, dia ingat ya, kalau kita mati, kubur tu satu tempat. Alam barzah, dia ada dua tempat. Satu Ailiyin, satu Sijin. Kalau kita orang baik, kita duduk negeri yang bernama Ailiyin. Kata dia orang tak baik, dia duduk negeri yang bernama Sijin. Kalau dia tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak? Kalau dia roh yang baik, duduk negeri yang bernama Ailiyin, dia jawab, ana rohun salihun. Kalau roh dia yang tak baik, duduk negeri yang bernama Sijin. Bila dia tak baik, dia tanya, man anta, siapa awak? Dia akan jawab, ana rohun zalimun. Saya roh-roh yang zalim, roh-roh yang jahat. Tentu, ya? Ha, kita akan balik dalam kubur, semua akan mati. Orang Malaysia mati, orang Arab mati, orang Turki mati, semua orang mati. Faham? Ya? Tak boleh lari pada kematian. Kulli nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Matilah ketentuan kita. Kalau dia mati dalam keadaan baik, tempatnya di dalam tempat yang baik. Bidadari menunggu mereka di dalam syurga Allah. Dalam hadis sebut, bidadari ini dia menunggu depan pintu syurga Allah beratus ribu tahun. Bidadari ini dekat lehernya ada nama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Leher bini kita ada kesan kita gigit. Ya. Dahi malaikat ada nama Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini dahi malaikat. Ini hadis sahih. Itu yang masa-masa Nabi Adam, dia dicipta, dia tengok nama Rasulullah ada dekat tiang arasy, ada depan pintu syurga, ada kat dahi malaikat, ada kat dahi bidadari. Tu kata Nabi Adam tanya dengan Allah, wahai Allah, siapa nama Muhammad ni? Semua namanya ada dalam syurga. Apa yang dia lahir bidadari pun ada nama dia. Kata Allah, itulah Nabi akhir zaman. Dia adalah manusia luar biasa. Umatnya pun istimewa. Tuan-tuan, kita ni istimewa dan istimewa. Mati besok, mula-mula bangun umat Nabi Muhammad. Tapi nak kita tahu lah. Nanti menyeberangi jambatan sirat, umat Nabi Muhammad tu. Bawah neraka. Masuk syurga dulu, umat Nabi Muhammad. Masuk neraka dulu pun, umat Nabi Muhammad. Nah, eh? Umat Nabi Muhammad dia semua dulu. Dia semua dulu. Faham, eh? Lepas tu penduduk syurga ni, umat Nabi Muhammad dah masuk, baru umat lain masuk. Ini kelebihan umat Muhammad. Faham, eh? Umat Nabi Muhammad ni, umurnya tak panjang. Tak panjang. 70 katil ke 90 katil itu Isra. Paling panjang umur Nabi je. Umur Nabi je. Umur Nabi je. Umur tak panjang. Di antara orang yang panjang umur, Firaun. Dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Faham ya? Tapi mati juga. Faham ya? Tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai ke sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Ya, tuan-tuan bukan susah pun. Kena nak follow, nak ikuti aku punya kuliah, buka je dekat page Ustaz Nahar Afandi. Ya, ataupun online majlis ilmu, dalam tu ada kuliah. Tuan-tuan boleh follow dalam tu. Kalau tuan-tuan tak puas hati, jangan WhatsApp-WhatsApp, mesej dalam Facebook. Oh, faham. Tak puas hati, telefon aku. Nombor telefon aku 019. Ni live. 616-4969. Siapa tak puas hati dengan aku, 019-616-4969. Jumpa aku secara live. Jangan WhatsApp-WhatsApp mesej kat Facebook, faham? Nanti buat dosa.
jumpa ustaz, ustaz cakap tak betul ni. Ha, jadi aku betulkan lah. Faham ya? Ustaz, dia ni dalam hadis tak ada. Ha, jadi aku betulkan lah. Malu kita ni manusia, kadang kita tersasar, tersilap. Ha, bila kita cakap-cakap macam ni, inilah namanya dia fitnah. Bila kita tulis-tulis dekat mesej Facebook, anu page, itulah nama fitnah. Kadang-kadang benda-benda tu tak ada. Kita ada dekat. Ada fitnah, faham? Dosa dengan orang ni susah, faham? Kalau dosa dengan manusia, susah. Dosa dengan Allah mudah. Kita minta ampun, Allah ampunkan. Dosa dengan manusia ni contoh, aku dengan dia dah salah. Aku buat salah dia. Aku keluar-keluar, aku pergi jamban, aku pakai slipper dia. Dia tunggu depan surau. Mana slipper aku eh? Oh, ustaz yang pakai. Busuk punya orang ni ustaz. Eh? Ha, aku dah salah dengan dia, faham? Aku wajib minta maaf dia. Kalau aku tak minta maaf dia, nanti kadang-kadang akhirat aku cari dia. Wahai, pulang bulan, aku cari dia. Cari, tak jumpa lah. Itu yang kata Sayyidina Ali, kau ambil lah pasti satu genggam, kau buang kat laut, kau menyelam, kau cari, tak jumpa. Macam itulah padang masyar. Bah, eh? Jangan buat salam orang. Bah, eh? Jangan buat salam. Jangan. Bah, eh? Hati-hati lah. Bah, eh? Ha, dekat salah orang susah nanti. Dekat negeri akhirat. Bah. Ya, dengan Allah ni mudah minta ampun, Allah ampun kan. Faham ya? Baiklah, kalau tentu ada salah aku, aku dah maafkan. Ya, ada cakap-cakap kat belakang, tempat wuduk dia cakap aku tadi, aku dah maafkan. Saya jumpa aku, faham ya? Nanti aku tahu tentang kata aku, faham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat luar tu ada barang berniaga aku, ada buat minyak kasturi kijang dan kitab, tuan-tuan boleh ambil. Dan ada tabung madrasah, tuan-tuan boleh melabur untuk tabung sekolah ya. Insya-Allah.